Hai guys, sekarang aku lagi mau masak makanan kesukaannya Billy. Nah, ini aku sekarang mau masak ayam woku terus sama teri pete. Tapi aku datang-datang aku kaget guys, karena aku lihatnya ayamnya kok kecil-kecil banget ya tuh. Setahu aku itu kan, biasanya aku tuh kalau masak ayam woku, ayamnya tuh nggak kecil gini. Ini aku nggak tahu nih, ini pasti permintaan Billy nih, ayamnya kecil-kecil kayak gini. Jadi guys, hari ini gue mau bikin konten di YouTube channelnya Hilda Fitriakan. Dan sekaligus gue dimasakin nih sama Hilda. Udah hampir berapa lama? Aku gak ketemu sama lo? Lama banget lah ya. Hampir 2 tahun dan akhirnya dia karena mau bikin konten YouTube, dia datang ke rumah gue, mau silaturahmi, ketemu, ngobrol. Dan sampai akhirnya gue inget, wah gue tuh waktu itu kan sering masakin nih teri pete sama woku, ya udahlah kesempatan gue, dia mumpung ada di rumah, gue minta dimasakin. Kamu kok mau masakin aku sih? Kamu kangen sama aku ya? Yang kangen tuh aku apa kamu? Kan dari kemarin yang nanya makanan aku kamu. Enggak, anak-anak di rumah pengen. Bi minta ayam woku, Bi minta ayam woku. Gak tau aku mah, pokoknya yang penting aku sebagai suami ngasih duit buat istri, maksudnya buat kamu. Sebagai aku ngasih duit buat kamu udah gitu doang. Kamu mau jadi suami aku? Bukan, ini maksudnya ya, ya kalau ngasih duit belanja kan pasti suami istri. Ya aku mah cuma ngasih duit doang itu kan misalnya. Kan kebetulan kan kamu udah kabar-kabaran sama aku, katanya kamu mau kesini bawain makanan, tiba-tiba makanannya kan mohon maaf ya bukan kesukaan aku. Kamu belinya di warteg. Ya udah aku bilang masakin kesukaan aku aja, kamu mau ya udah syukur aku mah. Makasih. Ya aku pikir kamu tadi belum makan. Iya kan? Enggak tadi ngapain gini? Enggak berasa. Enggak pegang kepala doang. Ya aku mah ya enggak makan lah makanan kayak gitu kurang suka aku. Aku mau ngecek ayam. Kalau ngecek saldo, ngecek ayam. Ya Allah, nih ayamnya kecil-kecil banget ih. Tau gak? Aku suruh si Siti, Ti, beli ayam 2 ekor. Terus tiba-tiba dia WhatsApp, "Bang, ayam 1 ekornya 75.000, kecil banget." Lah kok ayamnya 75.000 kecil banget, itu kan mahal 75.000. Kecilnya kayak gimana? Iya pokoknya kecil banget, kayak Bang Adul gak? Aku bilang gitu. Terus ini ada yang gede nih, 125. 125, 1 ekor mahal gak Bi? Ya mahal, kamu kan bisa tawar. Ini korupsi nih. Apa? Apa? Sini, kok 1 ekor 125.000 mahal banget? Kan gede banget Bang, gede banget. Gede? Iya. Tadi dulu, ini aku mau tanya, ini kenapa kecil-kecil banget? Aku minta potongannya 60. Satu ekor 60 potong. Ya Allah. Di sini gini. Pak, satu ekor dipotong berapa? Emang biasanya berapa? 8. Paling banyak banget 16. Aku bilang, "Ti, potong satu ekor ayamnya kalau bisa 60. Di sini banyak orang yang makan." Berat banget minta makan. Ya Allah, ini kecil banget nih, direbus juga hancur, tahu enggak? Ini kayak makanan, Bro. Kayak begini. Masih banyak nih, masih banyak. Tuh, masih banyak tuh. Baik, senang aja. Udah, kamu tugasnya sebagai istri masak. Udah, gak usah banyak komentar kayak netizen lu. Keren dia, YouTube-nya mantap. Ini episode kedua ya? Widih, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya apa? Hilda Fitriakan. Jangan lupa subscribe guys. Like, komen. Like, komen. Aku tuh kenapa duit aku alhamdulillah ada aja gitu. Jadi setiap hari dia tuh ngambil duit orang-orang nyetor ke aku. Handphone udah ditutupin, belakangnya kebuka. Gitu guys. Udah guys, sekarang aku mau lanjut sangrai kemiri. Jadi kalau untuk woku itu kemirinya harus disangrai udah dulu deh, sampai jumpa. Ngomong aku lapar. Iya sabar. Aku sangrai kemiri dulu guys. Gosong, gosong. Ayam gue Siti, gosong. Nih guys, harusnya masaknya itu nggak sampai coklat gini, tapi agak kekuningan aja. Karena nanti ada direbus lagi bahan bumbunya. Ini kecilan ini. Ya ampun, emang Billy benar-benar deh. Biasanya tuh satu ekor itu aku selalu potong 8 potong, tapi ini nggak tahu deh. Paling banyak 16 ya? Paling banyak 16. Paling sedikit 8. Ini buat lauk nasi kucing. Abang udah mau katanya satu ekor 40. Abang udah mau mintanya
Terus kenapa kamu mau? Ya kan dia yang nyuruh, Bos. Ini angkat nih. Katanya Hilda tuh kalau sambil ngulek tuh sambil joget. Emang iya ya? Nggak percaya, coba. Tuh kan. Jadi ini nguleknya tuh harus pakai rasa, guys. Biar bumbunya masak. Ini kan kalau dibuat tekan ya. Oh. Ya kan? Punya Billy itu kecil, kecil sama tebal ya? Astagfirullahaladzim. Enggak, itu punya Billy kan? Ulekannya. Oh, ulekannya iya benar, benar. Ya benar, benar. Berarti. Iya benar. Ulekannya. Pakai minyak dulu enggak sih? Apanya? Kalau ngulek gitu tuh pakai minyak dulu enggak sih? Biar enggak, licin. Enggak. Enggak usah pakai minyak, orang ditekan dikit aja berair. Oh. Bawangnya. Bawang. Kameramen traveling. 35 ya. Cabe 35. Capek, mama gue berarti karena ini. Cabe berapa? 35 kan? Iya. Ini udah berapa? Ini. 35. Sama ini? Iya. Tadi kan dipotong sama ibu 5 biji. Aku nambahin 20. Enggak boleh lebih ya, harus 35 pas. Enggak. Sesuai. Aku tuh kalau masak semua bahannya tuh pakai hitungan, guys. Kalau 34 enggak boleh gitu. Boleh sih, cuman kayak kurang aja karena pakai feeling. Karena harus pakai takaran. Tuh bener. Oke guys, aku udah selesai bikin bumbu untuk teri petainya. Sekarang aku mau lanjut bikin bumbu untuk ayam moku. Nah, ini bumbu untuk ayam mokunya udah selesai. Sekarang aku tinggal geprek bumbu selanjutnya buat ayam moku. Nih dia. Kita geprek dulu. Ada apa aja kak di situ kak? Ini ada daun sereh, terus ada daun jeruknya. Kebetulan untuk wokunya, karena wokunya pakai 2 ekor, aku jadi pakai daun jeruknya itu 4 helai. Dan ini ada daun salam juga. Aku tinggal tunggu itu Siti lagi cuci daun bawang. Nggak dengar guys, nggak dengar. Dah dia nyaut kok, katanya dengar. Tinggal daun bawangnya, daun bawang 2 helai. Oke, aku mau geprek ini dulu ya. Terpeling gak sih otaknya? Enggak sih kalau digeprek gitu. Nah, udah habis digeprek gini, ini diikat. Dia nyender sama gak nyender sama aja guys, lihat tuh. Tidur gak sih? Oh. Bangun guys, kirain tidur. Udah, nah ini apa? Daun kunyit. Banyak kan gak? Kok dihancurin daun kunyitnya? Satu diikat, dua helai terus diikat. Ya Allah, deh gue bilang diikat, dipotek sama dia. Iya, emang sengaja gede. Ya Allah, udah dibilang dua helai, ntar diikat Siti. Ini dikopet-kopet guys, begini tuh. Tawa lagi. Nih, harusnya gini guys, tuh. Ini dipotong dulu nih batangnya. Gunanya daun kunyit itu buat ngewangiin makanan juga guys, gitu fungsinya. Nah, udah selesai, tinggal daun bawang. Nih Siti, ntar gue telpon nih dari sini. Nih, nggak jadi ini. Besok kalau masak bawa handphone gantungin sini. Gue capek teriak dari sini ya, gue telpon aja deh. Ya Allah, coklat banget lagi itu ayamnya. Oke guys, sekarang aku mau potong daun bawangnya buat ayam moku. Jadi guys, bumbu ayam moku ini banyak banget. Macam-macam bumbunya. Tapi kalau aku biasanya masak itu, bumbunya aku harus hitung kayak cabenya berapa, terus bawangnya berapa. Tuh, aku nggak tahu kenapa dari dulu kayak gitu. Mungkin feeling tadi. Dari mana aku belajar masak? Belajar ya sendiri lah. Dulu kan aku anak kosan itu, jadi kalau mau makan itu harus masak, kalau beli terus boros. Jadi bisa masak deh sampai sekarang. Dah berapa sih ya, masa takut sama minyak? Takut, serius. Kita goreng terus dulu ya. Jadi guys, aku ini suka masak, tapi bukan berarti aku nggak takut minyak. Aku punya pengalaman yang buruk guys soal minyak. Kenapa tuh? Jadi dulu gue habis masak itu, jadi mau ngambil apa gitu,
penggorengan yang bekas masak itu terbalik, jadi nyiram ke kaki. Bekasnya sampai masih ada sampai sekarang. Mana? Di sini. Enggak di hati. Berarti trauma sama minyak ya? Trauma sama minyak. Kirain trauma cuma sama diri doang. Enggak lah. Masa trauma sama diri. Gimana ya, Kak? Ayamnya coklat banget, Siti. Udah kecil coklat lagi. Kenapa sampai yang kecil dan coklat? Pusing deh liat deh nih, guys. Coklat banget. Kamu tuh lebih suka yang besar atau yang putih ya? Aku. Ya, yang mana aja? Lihat deh. Enggak berani jalan. Nyari aman. Nyari aman. Dikasih yang kecil coklat enggak mau. Ini kecoklatan tuh, kecil banget. Jatuh kan daging ayam, daging tikus nih begini. Untung banget. Oke guys, sekarang aku lagi goreng terinya dulu. Ini terinya digoreng sampai garing, sampai warnanya itu kecoklatan. Tuh kan, sampai coklat gue kan. John. Bi. Oi. Lihat deh, coklat banget ayamnya. Bukannya bagus? Enggak bagus lah. Yang mana? Udah kecil coklat lagi, nggak nafsu dilihatnya. Nggak mau buat dimakan. Sih, gue nggak ngerti. Ini bercanda. Tapi emang kayak gini, digoreng, emang kayak gini coklat. Iya, seharusnya nggak coklat kayak begini. Lah, harusnya apa? Ya, harusnya agak kuning. Cuman ini kecoklatan. Nah, ini kan ayam, bukan? Ini jadi, guys. Petainya itu dicuci dulu. Terus direndam sama si Siti. Masak juga ada penonton bayarannya, iya, Kak? Iya, emang benar. Ada penonton bayarannya ini. Tunda, kamu nggak mau hire kreatif gitu? Cong, lo maunya di mana? Gue tanya. Acung mukanya lucu ya. Oke. Ini boneka santet. Patian. Si Acung mau ke Hilda. Gimana nih? Kerja di kita juga belum beres. Baru 7 hari udah ketinggal, Cong. Baru seminggu sama aku. Oh ya? Udah mau ke Hilda aja, belum mau gaji. Jangan mau, Hilda jangan mau. Aduh. Dia setia sama gua, walaupun baru seminggu, dia tetap solid sama gua. Dia nggak berpaling ke siapa-siapa, lu mah nggak ada otaknya, Cong. Oh, tadi minta nomor aku di belakang. Kalau boleh kasbon, boleh. Gua pindah ke lu. Ayo dong, kreatif lagi. Tadi kan gua udah pancing, lu kasbon. Tadi patah, tadi. Patah sama aku ya? Si Patian bener udah pancing-pancing, kalian. Patah! Aku sih, Hilda juga nggak tahu mau apa. Pakai di bak. Bisa enggak? Di dawet tadi kalau itu. Tekokannya, Bang. Padahal udah mantep. Lagi bengong banget. Ayo kita ulang gini nih. Ceritanya gini nih ya. Acung kan ini nih, ceritanya mau Hilda. Ayo udah ulang. Retek. Lucu enggak nih ya? Masih lucu enggak nih ya? Lucu aja. Hilda, kamu kan bikin YouTube baru. Kamu enggak mau hire kreat baru apa? Emang kamu mau sama aku? Ya, mau. Cong. Cong. Ya. Lu gak menghargai bos lu, Cong. Lu baru kerja di gua baru seminggu ya, tiba-tiba lu mau melipir ke orang ya. Gua gaji juga belum, lu gak setia lu jadi orang lu. Kalau mau keluar, lu bilang dari awal. Enggak, kata Patian boleh. Emang Cong, agak punya pikiran. Nih. Baru aja 7 hari di sini. Nih, Patian. Dia baru 7 hari sama gua, tetap kompak, tetap setia sama gua. Nggak kayak lo ya, baru 7 hari udah mau berpaling ke hati lo. Ini CV gue. CV. Mau resign? Nggak, mau pindah ke Hilda. Biar cantik, kan? Lumayan lah, tag 2 lucu, kan? Nggak, tag 2 juga masih kurang. Si Acung juga masih udah patah. Yang pas si Acung bilang gini, Patian. Gue disuruh sama Patian. Udah patah di situ. Nggak, kata Patian boleh. Ih, dongo-dongo ya, sumpah deh. Kalau yang benar nih, ini udah tag 1, tag 2 tetap kurang ger. Kalau yang benar, ketika tadi Acung minta ke Hilda untuk Hilda lu enggak mau hire gua marah-marah ke Acung. Gua bilang, "Cong, lu enggak setia lu, lu enggak kompak sama gua baru 7 hari lu kerja sama gua tiba-tiba mau berpaling ke hati gitu loh." Terus tiba-tiba lu enggak usah ngomong lagi, udah enggak perlu. Patian. Patian harusnya marah-marah. Acung, emang lu gak punya otak lo ya. Baru 7 hari belum dapat gaji lu udah mau berpaling lu dari Billy gitu, klien hati misalkan seperti itu. Marah-marah nih. Lu jangan kayak gitu dong, Cong. Endingnya tiba-tiba, "Hilda, gua kerja sama lu." Ger.
Yaudah sekarang lu jadi gua jadi lu ya. Iya. Gak jelas. Iya. Gak jelas. Sayang kamu masakin apa? Aku masak teri sayang buat kamu. Aduh mantap. Bisa aja dah. Kecil itu. Bisa kan jadi acok gua ya. Hilda. Kamu cantik banget sih, kamu lagi bikin YouTube channel ya? Kamu nggak mau hire kreatif gitu buat aku? Buat aku? Buat aku? Aku. Ayo sih. Salah. Tapi lucu kan? Emang gara-gara ini. Gara-gara ini. Berarti ya, jangan nempel kali ya. Jangan nempel. Ya. Jangan nempel. Bila kamu nggak mau hire kreatif buat kamu gitu? Mau sih, aku belum dapat. Emang kenapa? Kamu mau sama aku? Ya mau, aku mah. Eh, bagus dia. Pakai aja. Tuh, cowok enggak kayak gitu harus. Oh, iya. Mam. Mam. Kayaknya lucu ini. Lihat guys. Orang ngerti enggak sih permainan ini? Udah, aku tunggu jadinya ya. Ya udah, aku tinggal tumis bumbunya, Kak. Aku minta tolong dong. Tisu keringetan. Cong, tisu, cong, bagian. Tisu. Cepetan. Gue dulu dapet cong, gue dulu dapet. Yeah. Bukan dia. Masak ini. Ah, enggak dapet kok. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Ih, kamu keringetan bener tahu. Iya. Jadi ini tisu. Pilih. Pakai sendiri, udah tua juga masih minta pakai ini. Sok gue disuruh, yang keringet aja lapin di pinggul. Udah guys, sekarang aku tinggal tumis bumbu woku dulu kali ya. Aku mau masak woku dulu deh, selesain woku. Terus abis itu aku mau tumis bumbu teri. Jangan lupa pantengin terus. Benar sih. Mau apa ini? Aku mau tumis bumbu woku yang tadi udah aku blender. Nah, di sini isinya itu ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, ada kunyit, ada jahe juga, terus sama kemiri yang tadi aku sangrai. Ntar guys, tungguin minyaknya panas dulu. Jadi guys, ayam woku itu kalau ditumis bumbunya, usahakan bumbunya tuh harus mateng. Kalau nggak mateng, takutnya basi. Nah guys, aku baru aja selesai tumis bumbu wokunya, terus dikasih air. Terus sekarang aku tinggal cemplungin ayamnya. Aku biasanya kalau masak itu, beli ayamnya tuh dipotongnya tuh 8. Aku tungguin matangnya ya guys. Abis ini aku lanjut masak teri tumis teri pete. Akhirnya guys, ayam wokunya udah selesai. Nih, tinggal aku plating. Oke kan? Nah, ini aku agak kecewa guys sama Billy guys. Karena kenapa ayamnya kecil banget dan gorengnya juga kecoklatan. Ini kayak mie ayam. Ayam buat mie ayam, bukan ayam woku. Okay, yeah. This is it, ayam woku ala Hilda Fitriakan. Jadi guys, sekarang aku tinggal mau masak teri petenya. Nih, Billy sekarang mau tumisin bawangnya. Kita lihat ya cara dia tumisin bawang gimana. Tumisin bawang itu apa? Goreng ya? Iya, digoreng, namanya tumis. Oh, namanya tumis. Gak usah gitu caranya, merak nih. Aku tuh sering lihat ibu-ibu masak kayak gini kan. Ya, bawang gue. Ya. Udah, wadah. Ini tuh pakai sendok, gak bisa. Aduh, guys, maaf ya. Marah-marah dia. Waduh, biasalah. Kami juga anak laki yang biasa masak ya. Ambil ya sayang di bawah ya. Jangan lah, kotor. Kan belum 5 menit. Ini di gini. Di bawah ya. Teng. Mesti mancing-mancing aja, ini bahaya nih minyak panas. Kamu tuh udah
cantik, pinter masak, penyayang, soleha, aduh, paket komplit kamu ya. Pelan-pelan, nanti kena kaki kamu loh. Di sisi Tri Pete ala Hilda Fitria kan? Thank you.